Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah teman-teman, ini ada yang tadi DM saya, mas gitu. Ini mangga hasil panen tadi pagi. Ini ada 10 buah sudah dipilih sama ibu aku. Jadi utamakan untuk ibu aku dulu ya teman-teman. Dan ini adalah sedekah aku berikutnya. Ya intinya biar teman-teman gemar, lebih senang lagi, lebih ditingkatkan lagi sedekahnya, memberi. Kalau aku sekarang punyanya mangga, mangganya juga disedekahkan kepada teman-teman ya. Ini teman-teman kantor. Nah, 1 2 3 4 5. Ini kecil-kecil isi 3 6. Ini kayaknya enggak layak. Ya layak, ini sebenarnya matang ini kecil. Nah, 6 orang tetap. Kalau nuruti satu kantor kayaknya enggak cukup ya. Ya, kalau satu til gitu ya koyoke piye, hanya sekedar ya mencicipi gitu ya piye ya. Makanya tak buat satu orang dua gitu. Buat teman-teman ya, sedekah enggak usah milih-milih banget-banget ya. Walaupun orang yang kamu beri itu jarang ngasih kamu ya, harus diberi juga ya. Semoga tergugah hatinya, juga suka memberi ya. Nah, jajan juga jajan dewe ya. Sekali-sekali nukok ini koncon juga gitu ya, biar rezeki kita itu ditambah ya. Jadi kalau nuruti satu kantor kadang ya kita merasa berat gitu, kadang ya enggak harus di bulan ini semuanya dikasih ya, bulan depan ganti temannya si A, bulan depan lagi si B, dijajani gentenan satu-satu gitu. Ya syukur kalau buat teman-teman yang gak pernah ngasih kamu gitu, dikasih aja. Kalau mau, gak mau ya sudah. Ya, jadi jadilah orang yang baik, senang sedekah, gemar sedekah. Semoga ya semua teman-teman doain kamu biar rezeki kamu nambah. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen-komen. Sedekah mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing krungu bahagia, nojo ngiri ya. Gak cukup soal ini.